Hampir satu bulan terakhir ini warga Karawang kesulitan untuk mendapatkan gas 3 kg. Warga harus mengantri hingga berjam-jam dan berebut karena takut tak kebagian. Menghilangnya peredaran tabung gas ukuran 3 kg di pasaran di Karawang terjadi sejak satu bulan terakhir. Jikapun ada gas di warung, biasanya harganya melambung tinggi antara Rp25.000 hingga Rp30.000 setiap tabung. Ya, langka. Biasanya dapat 10, sekarang tiba dapat 4. Di jatah, Pak? Iya, kan ini udah ini tuh ya. Udah pesen dulu ya? Iya. Emang kalau di warung-warung berapa, Pak, harganya, Pak? Di warung ada lagi mana itu nggak tentu, ada yang 2, 3. Sekarang aja kan. Yang paling mahal berapa, Pak? Ya, 24 palingnya. Untuk mensiasati terjadinya rebutan tabung gas 3 kg, Wiharto, pemilik pangkalan gas 3 kg, menjatah warga yang akan membeli maksimal 2 tabung gas. Sementara untuk pedagang atau warung-warung diberi jatah 5 hingga 6 tabung. Ini di warung bagi-bagi, masa ada 4, ada 5, ada 6, gitu. Tergantung sisa yang enteng. Untuk harga berapa, Pak? Harga sih 16.000. Sementara itu, keributan nyaris terjadi saat warga mengantre. Warga yang berjam-jam mengantre harus berebut dengan warga yang baru saja datang. Harga gas 3 kg pun melambung. Jika di pangkalan harganya hanya Rp16.000, namun jika di warung harganya bisa mencapai Rp25.000 hingga Rp30.000. Tariana, Karawang.